Halo YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Berbagi Info Channel. Di video kali ini kita akan berbagi lagi kepada teman-teman, atau kita akan berbagi tutorial lagi kepada teman-teman, yaitu bagaimana cara membayar tagihan Shopee PayLater ya teman-teman. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, saya tidak bosan-bosan ya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel ini, yang sudah komentar, yang sudah tonton, yang sudah like, yang sudah komen. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya juga tidak bosan meminta dukungan untuk tekan tombol subscribe, untuk komen, untuk like, untuk share ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis, serta jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya. Kemarin saya sudah mengisi saldo ShopeePay saya ya teman-teman. Ini sekarang saldo ShopeePay saya itu sebesar 262.000, karena tagihan ShopeePayLater saya di bulan ini itu lumayan ya teman-teman, yaitu 239.000 ya teman-teman kalau saya nggak salah. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai ragu-ragu ingin menggunakan Shopee PayLater, bagaimana cara bayarnya nanti, bagaimana cara menggunakannya, sudah ada di video sebelumnya ya teman-teman, bagaimana cara membelanjakan Shopee PayLater di akun fitur Shopee PayLater di akun Shopee teman-teman. Namun memang Shopee PayLater ini tidak semua akun Shopee mendapat Shopee PayLater ya teman-teman. Hanya beberapa Shopee yang dipilih, akun Shopee yang dipilih oleh pihak Shopee. Kalau tidak, kalau teman-teman belum timbul Shopee PayLater-nya, teman-teman bisa langsung chat ke pihak Shopee bagaimana cara agar Shopee PayLater teman-teman bisa muncul ya teman-teman. Nah, di ini saya sudah membuka yaitu fitur Shopee PayLater ya teman-teman. Di sini saya mempunyai kredit yang tersedia yaitu sebesar 517.750.000, di mana jumlah kredit saya atau jumlah yang saya bisa pakai Shopee PayLater-nya ini yaitu baru 750.000 ya teman-teman. Nah, ini adalah total tagihan di bulan ini yaitu 239.102 rupiah. Langsung kita bayar saja ya teman-teman. Kemarin saya sudah top up, saya sudah isi saldo SPP saya. Kita bayar sekarang. Di sini tagihan yaitu 239.000, tanggal jatuh tempo 5 Juli 2021. Nah, langsung kita bayar sekarang. Nah, di sini kita akan membayar, langsung kita pilih metode pembayarannya ya teman-teman, yang ada lambang dolar ini. Lalu kita pilih saja Shopee Pay ya teman-teman. Shopee Pay, bisa Shopee Pay, bisa ke Indomaret, juga bisa transfer antar bank teman-teman. Langsung kita konfirmasi seperti ini. Nah, ini sudah metode pembayarannya, langsung kita bayar sekarang ya teman-teman. Kita bayar sekarang proses pembayaran ya teman-teman. Nah, coba kita lihat, masukkan PIN Shopee atau sidik jari. Kita coba masukkan sidik jari dulu, kalau nggak kotor ya teman-teman. Berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang pembayarannya sudah berhasil dibayar dengan Shopee Pay. Coba kita lihat Shopee PayLater-nya, tagihannya sudah berhasil ya teman-teman. Kita lihat, nah ya, limitnya sekarang sudah jadi 750.000 lagi. Total tagihan di bulan ini kosong ya teman-teman. Baik, kita kembalikan, coba kita lihat saldo Shopee saya benar-benar sudah berkurang ya teman-teman, benar-benar sudah habis. Tadi 262.000, sekarang tinggal 23.119 rupiah. Nah, itulah teman-teman cara membayar tagihan Shopee PayLater di akun Shopee PayLater teman-teman. Nah, jika teman-teman mempunyai fitur Shopee PayLater di akun Shopee teman-teman, silakan teman-teman belanja, belanja sekarang, bayarnya bulan depan ya teman-teman. Jadi itu adalah belanja saya bulan kemarin itu baru ditagih bulan ini ya teman-teman, dengan pihak Shopee-nya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak mau berhutang, itu teman-teman mempunyai saldo ShopeePay ya teman-teman. Kalau mau berhutang nggak apa-apa, kan mungkin ada keinginan yang mau dibeli tapi belum ada uang, teman-teman bisa gunakan fitur Shopee PayLater di akun Shopee teman-teman. Nah, kalau belum muncul Shopee PayLater-nya, silakan teman-teman
chat pihak Shopee di sini, chat dengan pihak Shopee yang paling bawah. Teman-teman tanyakan bagaimana cara mendapatkan fitur Shopee PayLater di akun Shopee teman-teman ya teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian aja dulu, cukup jelas cara berbagi info kali ini. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan mohon dukungan kepada teman-teman untuk tekan tombol like, comment, share, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.